Oke, berbisa di sini saya akan mencari playback Cina dan seperti apa cara pengukuran playback Cina. Jadi untuk playback Cina di sini biasanya kita harus tahu kolektor terus B plus 180 dan ABL ya yang perlu kita ketahui. Apabila kita sudah menemukan itu, pastinya untuk yang lainnya ikut seperti itu ya. Dan pertama saya akan ukur dari di sini. Kalau merek Cina itu biasanya paling belakang sama saya ukur sama kolektor biasanya terukur 5 ohm ya. Sekarang saya akan coba ukur dari sini. Dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan di sini terukur berapa? Langsung kita ukur kolektornya saja. Terukur 1, berarti ini lain punyanya Cina. Terus ini terukur, nah merek Cina seperti ini, terukur seperti ini. Cuman di sini yang menggunakan 3 fokus ya, menggunakan 2 fokus. Nih. Kita cari yang menggunakan 2 1 fokus saja. Koma 1,5 berarti ini B plus, mungkin ini punyanya sub ya. Biasanya di sini B plus itu punyanya sub. Sekarang loncat di sini. Jadi untuk B plusnya biasanya terukur 1, ya. 1,4 berarti ini B plus di sini. Ini bisa juga punyanya sub. Rupanya punyanya sub. Nah, ini loncat satu ya. Jadi di sini ground. Seharusnya di sini connect. Kalau punyanya sub. Mungkin karena sudah rusak atau gimana, nggak tahu. Kita geser. Geser lagi, kita ukur yang bisa kita ukur saja. Satu koma lima, ini artinya di sini juga B plus. Tapi nggak tahu punyanya apa ini, kotak, sudah lupa saya ya. Biasanya saya perbaikan TV itu banyak, di lupa merknya. Tentunya kita masalahnya kadang mereknya sama kita ukur beda, kadang jenisnya sama kita ukur pinnya seperti ini beda ya. Tapi kalau merek Cina sama, ini merek Cina, ini seperti ini biasanya. Coba kita ukur yang lain, apabila nanti kita menemukan B plusnya, biasanya B plusnya ada di sini ya. Kita urut aja dulu. Kalau Cina di sini terukur 7, di sini terukur 172 ya, berarti ini lain punyanya Cina ya. Mungkin ya Cina yang merek-merek ya, nggak tahu juga. Kita ukur di sini. Sini terukur ini berarti ya lain punyanya Cina, bisa juga punyanya sub seperti ini. Kalau B plusnya ada di sini, kebanyakan punyanya sub ya. Selanjutnya, nah ini ada B plusnya di sini. Kita loncat lagi. Nah, ini merek Cina, ini terukur 0,5. Terus untuk berikutnya di sini. Di sini NC, maksudnya tidak terukur, dan kita cari B plusnya ada di mana. Nah, ini merek Cina ya, B plusnya ada di sini. Kalau merek Cina itu B plusnya ada di sini. Kalau di sini NC, ini punyanya Akari.
B plusnya ada di sini ya. Pokoknya 0,5, 0,4 di sini adalah B plus atau 0,2. Dan berikutnya, dan saya akan baca kembali. Nah, 0,5 ini punyanya sub. Untuk berikutnya di sini harus ada nilai 0,8 atau 0,7. Di sini terukur 0,8 dan yang ini harus 0,5 atau 0,4. 0,5 ya. Kalau dari sini, dari kolektornya di sini 0,4. Dan untuk 180-nya, kalau marginnya itu pasti di sini, teman-teman ya. Di sini kita harus tahu. Nya itu sama sama B plusnya ya, kita ukur pastinya sama. Kalau kita ukur dari sini 0,5. Di B plusnya di sini juga 0,5. Salah ya, kurang turun. Sini. Ini B plusnya. Gak connect. Mohon maaf gak connectnya. 0,5 ya. Terukur 0,5, 180-nya juga terukur 0,5. Kalau di sini adalah heater, tentunya tidak terukur. Ini terukur sama di sini heaternya. Dan di sini ABL di sini harusnya tidak terukur ya dengan semua pin. Di sini tidak ada yang terukur. ABL-nya pasti di sini. Kalau merek Sina. Jadi semua pin tidak terukur. Jadi di sini lagi kita lanjut, apakah ini merek Sina? Kalau kita lihat fisiknya di sini adalah playback punyanya Sina. Kita ukur kolektor sama paling pinggir. Ukur 0,5. Di sini harus 0,8 atau 0,7, 0,8 sama ya. Dan di sini harus B plus ya, B plus 1,5. Nah, ini punyanya Cina. Dan untuk 180-nya pasti di pinggir ini ya, paling atas ini. Di sini bisa dikatakan nomor 1, bisa kita katakan nomor 10 ya. Kalau kita balik nomor 10, kalau kita hitung dari atas ya, nomor 1. Di sini harus terukur 1,5. Dan untuk berikutnya, apakah ini punyanya Cina? Kalau melihat fisiknya memang punyanya Cina ya. Punyanya Cina di sini kecil ya, bodinya kecil. Merek sub juga sama, kecil. Terukur 1,1 ya. Ini nggak tahu ini merek apa, coba kita ukur keseluruhan. Kalau merek Cina di sini terukur nah ini kotor ya. Kalau kotor dia nggak terlalu koneksi. Kita langsung cari B plusnya saja di sini. Nah, ini merek Cina ini. Kalau kita ukur di sini 1,4 ini Cina. Sekarang kita ukur 180-nya apakah sama? Nah, ini merek Cina juga ya. Jadi kita temukan tiga ini adalah merek Cina. Dan untuk yang lainnya ini merek campuran ya. Ada punyanya SAP, ada punyanya nggak tahu punyanya apa. Mungkin ada punyanya Akari juga ya, tapi nggak tahu yang mana punyanya Akari. Tapi punyanya Akari itu bisa kita ganti punyanya Cina. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.